membenarkan penunggang warga asing menunggang motosikal tanpa lesen. Itu antara kesalahan tertinggi dikesan JPJ Kedah dalam operasi khas motosikal bermula 1 September lalu. Pengarah JPJ Kedah, Aman Shah Hashim menyatakan 507 daripada 700 motosikal yang disita milik warga tempatan yang ditunggang warga asing dari Bangladesh, Indonesia dan Rohingya. Tindakan terhadap membenarkan memandu tanpa lesen. Ini biasanya tiada lesen ataupun kenderaan yang pendatang pemandu bukan warga negara ini, biasanya kalau tak ada insurans, pelindungan insurans dan juga LKM, lesen kenderaan memandu, ini akan disebut tindakan di mahkamah. Ya, bagi dua kesalahan tersebut adalah di bawah prerogatif mahkamah.